Sebelum menonton video ini, sudahkah kalian berbuat baik hari ini, guys? Kalau belum, silakan subscribe dulu video ini karena subscribe adalah salah satu perbuatan baik dan bentuk support mendukung channel ini sehingga lebih maju. Selamat menonton! Halo guys, ketemu lagi di channel Psycho Gaming. Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Nah kali ini kita akan bermain PKX lagi dan menjadi pasukan pelindung bumi bersama It's Boy B, ada Nur, ada Dandy Sky dan juga ada Neil ya guys. Nah di sini kita sudah memakai seragam pelindung bumi yang berwarna ungu ini, tapi Dandy nggak punya, jadi dia pakai seragam pelindung bumi berwarna biru. Dan kita sekarang akan menyelamatkan orang-orang yang terkena pengaruh jahat dari flicker yang ada di dunia PKXD ini, dan kita akan segera mencari dan menyelamatkan mereka guys bersama kawan-kawan di sini guys ya. Baiklah, aku akan sekarang mengeluarkan mobil. Cuman mobilnya muat untuk 4 orang aja guys ya. Jadi Neil ya di sini akan menggunakan mobilnya sendiri untuk menyelamatkan orang-orang yang terkena sihir jahat dari flicker guys. Oke guys, langsung aja kita menuju ke pusat arcade. Kita ke plaza. Kita menuju ke plaza dan juga kita akan melihat menemukan satu orang di sini dan akan segera kita selamatkan. Oke guys, kita akan kita selamatkan ya guys ya, ini warga ini. Ada satu orang yang sedang pusing guys ya. Oke, kita langsung aja mengeluarkan mantranya adalah abrakadabra. Dan silakan orang-orang akhirnya telah terbebas dari pengaruh jahat sihir flicker ya guys ya. Oke, di sini kita berhasil menyelamatkan satu orang dan kita akan segera mencari orang berikutnya ya guys ya. Kita akan menyelamatkan warga-warga korban pengaruh jahat flicker yang berikutnya, yaitu ada di atas rumah belanga ini guys. Ayo guys, kita selamatkan bersama guys di sini. Nah ini dia, dan langsung aja kita selamatkan dia dengan mantra yang baru lagi guys ya. Oke, kita selamatkan warga dari ancaman flicker dengan magic abrakadabra ya guys ya, dengan apa itu namanya itu mantra ya guys ya. Oke, kita sudah berhasil menyelamatkan muka zombie. Oke, muka zombie sudah terselamatkan dan sepertinya dia sering banget terkena sihir jahat. Apakah dia sesungguhnya emang sudah jahat dari awal karena mukanya seperti itu guys. Oke, langsung aja kita menuju ke korban berikutnya, yaitu berada di dalam gua meteor ini guys, yang dijaga oleh Nimda. Bahkan Nimda pun sudah menjaga dan ada orang yang tetap terkena terpengaruh di sini. Berarti Nimda itu ketiduran kali ya guys ya, tidak melakukan tugas dengan baik sehingga ada warga yang terkena sihir jahat di sini guys. Oke, abrakadabra. Oh, hokus pokus silkilikitus. Hokus pokus similikutus bala-bala ya guys ya. Kita berhasil menyelamatkan orang dengan kulit hitam ini dan berambut biru seperti rambutnya Bang Andy sepertinya ya guys ya. Apa ini Bang Andy yang terlalu sering main panas-panasan atau bukan? Aku juga nggak tahu ya guys ya. Ini ada ilmuwan di sini guys. Kemudian kita akan menuju kemana lagi ya guys ya? Untuk warga berikutnya ini, aku akan menggunakan mobil kecil saja sehingga orang-orang bisa mengeluarkan kendaraannya sendiri-sendiri. Nah, kita pakai motor aja guys ya. Paling adil pakai motor biar orang-orang nggak ada yang tertinggal. Nah, kita semua menggunakan motor ini untuk mencari orang terakhir yang disandera atau yang terpengaruh oleh sihir jahat flicker, guys. Oke, di manakah orang tersebut? Orang tersebut ada di menara ini, guys. Oke, aduh jatuh malah, guys. Baiklah, kita menggunakan apa ya? Kita jalan kaki aja. Karena orangnya ada di sini nih, guys. Nah, di balik sini. Di sini sudah terkumpul teman-temanku yang sedang menyelamatkan dia ya, guys ya. Kita adalah tim penyelamat gabungan ya, guys ya. Tim penyelamat gabungan bumi untuk menyelamatkan dari sihir jahat flicker. Oke, baiklah, kita langsung aja ucapkan mantra hokus pokus similikitus wala-wala. Dan
mbak-mbak ini pun selamat ya guys ya. Dan korban selanjutnya ada di puncak menara ini guys. Ada di puncak menara ini. Let's go menuju puncak gemilang cahaya. Aduh, itu lama banget guys. Nah, di sini ada orang terakhir yang akan kita selamatkan ya guys. Ya Mbak, kamu pusing karena panas dalam. Dan kita berubah menjadi zombie semua guys. Ternyata di sini hanya Nilia yang mendapatkan baju yang berbeda ya guys. Ya, baiklah kita mengucapkan mantra Alakazam, Alakazam. Oke. Oke, Mbak-mbak kuncir duanya sudah selamat di sini dan kita berhasil menyelamatkan semua warga PKXD yang terkena pengaruh jahat flicker, guys. Oke. Oke, marilah kita sekarang berjejer-jejer di sini. Dan Dendi jatuh, guys. Pada jatuh semua. Kenapa pada jatuh? Nah, di sini kita akan berbaris ya, guys ya, para zombie-zombie penyelamat yang sekarang menjadi zombie. Dari yang awalnya menjadi dari pahlawan sekarang menjadi zombie, dan Nilia memiliki baju yang berbeda sendiri ya guys ya. Kasihan sekali ya guys ya. Dan Nur, kenapa marah-marah kamu? Kenapa marah-marah? Oke lah, baiklah guys, kita sudah menyelamatkan orang-orang dari pengaruh jahat flicker. Dan mungkin saatnya sampai di sini dulu video kali ini ya guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you on the next video guys. Bye bye. Thank you teman-teman, terima kasih sudah menemani aku menjadi pahlawan dan menyelamatkan dunia PKXD. Hahaha. Jatuh.